Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wankaini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu. Amin. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan kalian langsung di skip aja, gak usah ditonton dari awal ya. Gak apa-apa. Oke. Udah ya. Oh iya, jadi hari ini tuh aku mau buat reaksinya dari ini tuh banyak banget yang minta di kolom komentar aku, yaitu Kak, reaction AKMJ yang terbaru dong, yang baru upload, yang baru banget upload. Oke, karena aku baru sempet ya, sorry, di sininya tuh udah 3 days ago dan aku baru sempet buat hari ini, maaf banget ya, tapi tetap aku buat kok. Oke. Gak usah banyak ngomong, kita langsung aja buat videonya ya. Kalau gitu, ayo kita nonton bareng-bareng. Oke, AKMJ. AKMJ ini coach. Oh ya, ini judulnya Mike Roboy The Best Support. Saya Abdi. Ngapur. Balik lana. Halo guys, tau gak sih kalau kalian bisa dapat uang dari kontrak kayak sepak bola, formulawan, dan masih banyak lagi. Cuma di 1X yang punya pilihan lengkap, odds terbaik, dan pembayaran yang cepat. Di 1X juga ada pilihan lengkap untuk e-sport seperti Dota, Monster Strike, dan masih banyak lagi. Jangan lupa klik link di deskripsi untuk dapetin cuan untuk kalian. Wow, gak ada orang di dunia ini bisa ganti mikrofon, percaya sama gue. Ini Microboy. Ini kayak rapper-rapper sih, Microboy. Oh, Microboy. Microboy. Yang tersisa dari Red Aliens masih melakukan proning di balik satu UAS. Daibot bergerak, boom, melakukan looting namun tidak sadar, masih ada Ryzen langsung dicikil begitu saja. Dua pemain tumpah. What a nice play dari seorang Ryzen. Ini boleh gak sih? Seorang Ryzen akan diledakkan namun ternyata harus reload, dan itu dia. Nice reload membuat Ryzen harus ternyata harus reload. PTR puas di urutan ke-7. Tapi GD juga body-body malah mau ngelut, masih ada aku tadi. Oh. Kenapa gak kamu clutch? Susah coba posisiku. Gak ada aku kah, gak bisa kah? Tadi ya, kan aku sendiri. Tadi kan aku sendiri, oh, boy. Ya. Bi, lebih enak main sama Microboy atau sama Alice? Alice. Microboy lah. Sekarang bagian sebelah kiri ya. Bila Bebo. Mantap lemparan yang meledak. Microboy itu nama hero-nya atau nama orang sih? Dia sejak kapan? Fight sama FS terlebih dahulu, kali ini Microboy bakal kelihatan. Shell langsung dikembangkan begitu aja, Microboy berhasil berhentikan satu orang dari tim FS. Headshot langsung ke arah kepalanya, dan Microboy bakal melempar granat ke arah bawah. Langsung meletupkan, meratakan FS. Kayak main PB ya, dan jadi main PB. Fire in the hole. Kayak suara di PB. Nice! Clear oleh Microboy. Lewat jalan. Perjuangan Microboy. Oke, perjuangan Microboy. Ewan duluan, ah! Eh, belum. Ewan. Ayo dong! Woi, Edkin tuh habis! Astaga, habis. Oh, Microboy duluan kemakan sama zona. Dia nggak ada healing lagi. Dia nggak ada healing lagi. Dia juga mati, aduh kurang dikit lagi nomor 2. Ngomongnya cepet amat. Kok sampai gak terlalu dengar? Microboy. Oh, Microboy itu nama, bukan hero-nya ya. Mereka tampaknya masih pengen coba untuk nama charm-nya. Nama charm dia.
terjatuh. Velmo terjatuh. Microboy membuka posisi ke arah dua pemain Valdus yang lainnya. Martin masih bertahan dengan keempat pemain mereka dan Luxi terjatuh. Ada KOG yang mempunyai angle shoot karena Bigetron. Kali ini Stalin melakukan red knock dan langsung dipulangkan karena Lobe. Semua yang ngomongnya seru abis. Bigetron winner chicken dinner. Winner chicken dinner. Mana yang kasih dislike tadi ya? Gak chicken, gak tidur. Si uploader. Weh, siapa itu? Apa sih Dut, sumpah aku tampol ya. Misalnya mami, ini misalnya Dut, mami nonton live ini gimana Dut? Oh mami. Lihat liveku. Anak piket nih. Dia gak kukulnya dulu. Dia ngomong banget dong. Diam kau katanya. Kenapa FYP-nya kayak gini semua, Dut? Gatel guys. Nah. Kayak gini semua FYP. Paling nikmat pas doi, apa katanya? Apa ya, aku gak tau. Gak kebaca. Ngapain sih? Ah, kita sih sama Kramboy dengan jomblo dengan iri. Blok. Aduh, kerugian. Grogi dia. Cantik bener. Aduh, ada grogi. Grogi aku. Cantik. Masih di situ. Tutorial mendekati wanita. Wah, halo. Cantik. Halo. Halo. Mau kemana, Angie? Mau makan sama Cielo, boleh kan? Gak boleh, sama aku aja. Angie gak live? Mau, tapi isinya tiba-tiba gak ke-connect ke wifi. Aku panggilnya apa, Cowboy? Cowboy. Kalau pakai yang lain, tentunya. Angie tinggal di mana, Angie? Oh, Angie atau Anggi? Angie. Gitu deh. Oh, nah, salah ya? Salah. Langsung tanya alamat salah. Dut, kalau aku misalnya maunya dua istri gimana, Dut? Uy. Ngapain, blok? Lu sama aku, geng. Udah, aku maunya dua istri. Tidak boleh, Dut. Itu pacarnya. Udah menghargai aku. Ya udah kan bilang dari sekarang aku maunya dua istri. Tidak kamu boleh. Kan? Ya gimana? Ya aku mau dua suami berarti. Wow. Nah. Wow. Tapi yang ngapain kamu suami yang kedua. Kamu pada bertanggung jawab kamu tuh ya. Dari sekarang kamu udah lihat sendiri yang gak bertanggung jawab ya. Lihatlah. Nanti ketampol. Ya kan aku dari maunya dua istri. Kenapa? Emang satu kurang. Kurang. Karena aku udah gege. Kurang. Salah, jemput. Bahan. Dut, ada yang komen Dut netizen. Gedean siapa, Cilo apa Vivian gitu. Bohong, sumpah ini pertanyaannya. Usum, astagfirullahaladzim. Ya kan ada yang tanya. Katanya ini siapa Dut, menurutmu siapa Dut? Goblok ya kamu guys. Bagus banget filmnya, keren. Dia ngomong aja. Dia ngomong gitu lagi. Diskusi kalian tuh memang berbobot. Mau sholat maghrib, mau siap-siap semuanya. Bye-bye. Dut, aku pasin 2 jam dulu soalnya. Oke, let's go. Cet. Naruto dong. Eren
bocah. Jahat banget. Jahat banget. Sumpah guys, bocah banget guys, bocah bodoh. Terima kasih sudah menonton. Nih, cuma sih aku baru tahu apa namanya ini. Siapa tadi namanya? Microboy, aku baru tahu Microboy ya. Sebelumnya aku gak tahu dan tadi pacarnya cantik lagi Microboy, mana mau punya dua lagi. Tapi enggak apa-apa sih. Boleh kok. Ya udah ya, segitu aja reaction aku untuk KMJ.MP4-nya. Seperti biasa, sebelum aku dan videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja, karena aku gak maksa. Oh ya, dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan langsung di skip aja, gak usah ditonton dari awal, oke? Oke. Dan jangan lupa komen di bawah sini ya, apapun. Kalian mau request apapun, boleh di kolom komentar sini. Ya, kalau ada yang belum aku buat reaction-nya, sorry banget. Mungkin insya Allah aku buat next. Ya deh. Kalau gitu, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum.